Angkat dulu dari gudangnya brewok. Lewat gudang garam. Pager itu lagi sak mm-an pager itu ini orang sak mm-an. Lagi mubeng gudangnya larang sepeda. Oh wah, wow. Good day ya. Teklo. Aku bisa nih ngerti. Masuk tol. Tol Bandarai. Tol Bandar. Untuk bandara. Bandar. Bandar judi. Masuk tol masih. Siapkan di kaum gini nempel lagi. Tempel lagi printer. Di kita. Printer lagi. Ya, wes. Bener. Ayo, bener. Wes. Oke, masuk tol. Aku pengen aja mau Madurai masuk tol pertama kali. Bingung. Bingung ya. Bingung. Kok piye carane? Ya, balik-balik. Jalur mobil nambahan. Lagi los ngadu ya terawang. Lagi kene los ini. Los banget keras banget. Coba coba. Satu saya wis. Coba tepat. Selamat nomor 1. Kata ya. 80. 80. Nganjuk ngawi, iya. Iya nganjuk ngawi, ngawi mas. Iki berarti? Iya. Oh, sejauh 9.3 km. Nganjuk ngawi ini apa ini? Oke, kita lanjut nanti perjalanannya. Sing susah lek kebabasan rono tiba-tiba. Iya ku. Yo, yo ono, tapi jalur ini. Jalur ini ono di kono lek itu. Kena ya bisa. Iya, kena tarif. Sudah di Rembang. Bentar lagi Pati. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses apa ini. Tulisannya terkita. Wow, barbar. Melewati. Wow, kita lewati terus. Slim masih, slim. Karena ambisinya alit nih. Wow. Lanjut masih. Terus masih. Kita sudah sampai Wedusan, tapi sudah istirahat pagi-pagi, Pak Edu. Oke, sudah istirahat. Alhamdulillah cari, ya. Tinggal ya. Cari konten ya. Iya, konten juga siap. Nah, itu SSB juga ya. Sudah ready, tapi jaketnya hilang. Carry masih. Carry. Untungnya dompetnya enggak carry deh. Carry pisan ya. Waduh, iki. Carry jaket bahaya. Enggak bahaya, bahaya. Iya, Nur. Kok ceket wong. Nyamuknya melepuk kabeh. Nyamuknya melepuk kabeh. Pablu ready, Pablu. Ayo, mengisi kilku buat lo. Nyamuknya oke. Jaket, keri tiba ini masih pantesan karena pantesan dari gue kok jaketan ini. Bangun ini ben mulai gak jaketan nih. Mobilan mas.
kuliah di Pom di Mas Igu? Ya Pom terakhir. Pom terakhir yang mandat. Pom ini jahil lah sih. Kalau utara di jalan raya Ngablak, Blora. Yo, Japon Blora. Ya untung mek ono duwe ijrik loro. Kita sudah berada di markasnya Brewok. Markas penyewa Brewok di sini. Nah, di sini loh. Kalau El Kajur sebelah sana, mana? Nanti ke sana nanti. Tempat penyewa Brewok di sini. Kita cari El Kajur. Lokasinya El Kajur. Oh, lokasi El Kajur yang ngono. Masjid. Masjid. Tapi masih belum ada ini, masih mencari-cari aja. Masjidnya kan ini ya? Masjid. Oh masjid. Ini masjid mas. Ini OL Kacur aku tak tahu aku itu. Dekat berarti ya. Oh iya. Ini masih menunggu kedatangan El Kajur. Masjid Dukuh Setia apa? Wadusan Masjid Wadusan ini ya. Wadusan Timur. Ibu matur sur. Ya pagi keliru iki. Salah arah. Jauh. Ternyata benar di sana. Wadusan Timur masih. Nah, Putra Awet sudah mengawal Brewok Audio. Brewok Audio sudah datang masih. Brewok sudah berada di lokasi. Nah, itu tampilan Brewok Audio sudah tampak. Brewok Audio sudah datang masih ya. Itu sudah datang masih ya. Nah, Brewok Audio sudah datang gitu. Nah, Brewok Audio sudah datang. Waduh. Bersama Putra Awet lah Slepel. Nah ini sudah datang aja. Nah itu juga yuk Mas Kliwir. Waduh oleng mas. Nah balik Brewok Audio sudah datang. Sudah nyampe di lokasi. Ini melewati El Kajur. Ogah, ogah. Brewok sudah datang masih. Brewok.
datang disambut anak-anak sekolah, masih anak SD. Tuh ramai sekali masih ya kondisinya. YouTube-nya apa? Saya toh. Iya, Pak Mas Brin. Pokoknya kalau perbokan tanya Pak Pasem. Itu baru ya, Mas. Ini alat anu iki. Beto. Ini ya. Anu ditodong HP. Ditodong HP. Kediri, Lur. Nah, ini. Oh, ini Kediri. Ribah bakso. Apa bakso? Ini kan munyer lho, Mas. Infone apa, Mas? Infone apa, Mas? Infone teko pusat. Nah, apa bakso? Oleh ngetengson ning syuting-syutingan YouTube. Nah, ngono. Oleh ngeteng. Wes, nyoting YouTuber. Infone teko pusat iki. Ya, teko pusat. Waduh lah, aku munyer. Eh, banyak YouTubernya sudah datang Malang. Ini malah sendirian ini. Tatak ini dewean, segeri. Jam 9 pagi berangkat. Isa nyampe, Mas, mantap. Mas On Crash. Semangat Mas On Crash. Ini Kediri iki. Residen Kediri. YouTuber Kedirian iki. Miper ini. Miper. Itu bu gurunya sih. Wong pusat putra awet sih. Wong pusat adalah Mas Apik. Jadi Mas, putra awet. Putra awet. Ketuanya Mas Apik. Luar biasa sekali buat putra awet Wedusan. Duku Seti. Yes, pokoknya luar biasa sekali. Bos Telo Sepe. Bos Telo Sepe. Tadi. Bos Wedus. Bos Pitik. Bos Sembarang. Bos Sembarang. Bos Sembarang. Bos Biting, Bos Godong. Wis jenenge Pati merga telone. Iki sakmene, sakmene mambane iki ngene Mas Pati, ngene Mas Ape kabeh iki. Wih, ngeri Mas. Sampai di sawang ora ketok kae iki pinggirane. Oh iya, Bumi Wiratani itu Pati. Ini laut nggih, Mas. Ini dulu adalah tempatnya sini adalah tempatnya Laos dulu ini gini ini Laos. Laos sih, Pati dibongkar akhirnya ya ini Tanduri Telo. Ini tempatnya Laos, Laosan. Mantai. 30 menit saja Mas Ayu. Di pantai Gua Cina ada. Weh. Gua Cina lek Malang tuh. Malang Mas, oh. Gua Cina. Gua Mane. Gua Mane. Wah. Gua balik ke Gua Cina kayak di kono selatan. Anu. Gimana infonya wong pusat ini wong pusat? Gimana infonya? Infonya pusat di mana, Dulur? Sama orang pusat, Mbak. Ya. Kalau di dari Sonson Jawa Timur kan punya tim masing-masing ya, Mbak ya. Ya. Tok, ya. Ya. Kita juga punya tim Mbak untuk Son dari teman-teman yang hadirkan Son dari Jawa Timur. Kita punya tim Wong Pusat, Mbak. Ya. Oh, namanya Wong Pusat itu. Namanya ra percaya. Wong Pusat ternyata itu. Ini adalah Wong Pusat gitu loh. Lah, kae Mbak Wong Pusat itu kok guys di kono. Lah. Ya. Kae adalah Japir-Japirnya. Japir. Oh, Japir-Japir ya. Saya belum lulus kursus, Bah. Lah, apamu wis kursus? Nek sanajan mau yo kursus jare. Kan satu-satu kan suaranya nulup-nulup. Karena sudah sarapan. Sudah sarapan semua ini, Bah? Belum. Teman-teman YouTuber tadi. Nggih. Belum. Kan sarapan bendene kula nggih. Jadi ada Edi Dimas Saputra. Waduh. Edi Cileput. Wah, api mana melengos sana jalannya mapan. Jangan ngomongan. Iya, impone wong pusat lambi kuningnya piye tambalin dong. Tambalin. Biasa nembel-nembel sing bolong-bolong ya di jeleput ya kayak gini. Di jeleput. Lo piye nyatanya tak mamu, mamen genten. Mas ya, kita untuk hari ini itu kita semua son yang ada di desa Wedusan itu off sampai besok. Kita off, kita patuhi peraturan
dari pihak kepolisian. Jadi kita nggak ada cek sound. Ada cek sound. Karena peraturan itu sudah kita sepakati gitu ya Mas. Hari ini ya Mas ya. Hari ini. Untuk hari ini nanti malam nggak ada sound bunyi. Kita off semua. Karena kita sudah punya perjanjian. Jadi besoknya waktu karnaval baru kita bunyikan. Bunyikan. Tapi hari ini tetap loading tetap anu. Loading berjalan. Berjalan. Loading berjalan. Mantap. Terus ditutupi terpal. Iya. Mari ngono ditinggal turu awake dhewe ngobrol bareng. Iya. Ngonteni ngono. Pak Sebil satu-satu Edi Sutik MRS Pak Hidup-Hidup. Tapi sambungannya tetap 16, Mas. Jamus ya. Anggi. Kita pakai terus 12. 12 sekarang. Lali aku sini sama rata kan. Samson. 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 Ali ID. Tapi tetap iya tatanan tetap aku ya. Dewe tapi kita pakai 12 apa karena persyaratan dari AGS 96 kita baso baso aku dewe wes baso bisa dan juga yang tengah ini kita adalah dilarang. Terus kita tidak boleh pakai dancer banyak Mas ya, saya lupa nggih ada 7 syarat itu yang harus kita patuhi. Insyaallah kalau kita patuhi, kita buktikan kalau kita bisa mematuhi peraturan, kita bisa kondusif, kan memudahkan kita untuk ke depan nih Mas. Betul. Tidak boleh pakai dancer. Gak ada nih Mbak. Terus tidak boleh pakai Jackson. 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 Terus tidak boleh pakai. Pakai yang intinya yang tidak sopan lah Mbak gitu. Oh, anu cewek-cewek yang tidak ya, ya, pakai yang itu. Misalnya yang berkerudung kok jegetan kan. Nah, seharusnya oh, gitu. Gitu. Nah. Jadi langsung ke acara inti ya, Mas? Iya, langsung ke inti. Mas ya, mau ya. Tanya, sebenarnya untuk acara inti ini apa aja ya yang di Pedusan ini? Acara ini yang dari mulai itu kan kita semua kan punya rencana seperti di sana-sana ya, Mas ya. Iya. Di sana kan ada Jackson. Jackson. Nah, ya. Terus dia karena apa gitu kan. Ya kemarin memang dari pihak kesinan kita memang dilarang penuh untuk cek sound. Terus kita diberi izin untuk karnaval ya. Tapi terus kita ada info lagi dari beberapa kepolisian sempat tidak diperbolehkan untuk karnaval. Akhirnya kita minta tolong untuk pihak kepolisian kita diizinkan tapi dengan beberapa syarat untuk karnaval. Ya, contohnya seperti 12 sup, itu masih tidak memakai dancer, joget-jogetan, ada perempuan-perempuan joget-jogetan di atas gitu ya. Kita patuhi itulah Mas. Jadi untuk penonton ini Mas. Seandainya kan untuk penonton tadi katanya kalau yang enggak yang pakai jilbab itu kan enggak boleh. Enggak boleh joget. Kalau penonton nggih boleh Mbak soal kan dari gitu. pihak panitia yang penting tidak membawa dancer yang berpakaian tidak sopan. Gitu. Tapi kalau ada perempuan yang ikut terpakai jilbab itu cuma goyang sekedar ala kadar gitu. Dia boleh lah. Boleh. Yang berjilbab itu enggak. Kan yang enggak ada kan protes gitu loh. Ya cuma itu kan meluruskan aja masa terus enak penonton kok goyang-goyang ini kok enggak oleh masa penonton iku patung gitu kok menengai jubitnya kan tidak tadi oh di atas song gitu ya. Harus diluruskan dulu kalau enggak diluruskan ini kita ya. Teman-teman dari penyewa semua song itu ya puas kurang puas Mas gitu ya. Soalnya jadi, dari rencana awal kita ada cek song 24 sub sik bolo ya, ada aturan seperti ini dari pihak kepolisian makanya kita patuhi peraturan itu sudah terima kasih untuk Bapak kepolisian kita sudah diberi izin untuk karnaval gitu, walaupun ada beberapa syarat gitu pasti. Mungkin nanti kalau kita buktikan kan kalau kita bisa kondusif mungkin tahun depan insya Allah kan bisa lagi tidak lama. Pokoknya Pedusan tuh panggah pengen menghadirkan break terus dari gitu. Kalau yang itu Mas, kayak kemarin kan Rami mau battle itu gimana? Kalau soal battle kemarin memang saya
komunikasi kalih pihak person dari sebelah nggih, pihak penyewa nggih. Memang punya diajak intinya punya rencana untuk battle nggih. Tapi kalau acara kalau kan karnaval Mas. Kalau nak pengen battle, mending kalau datangkan dewa, datangkan son yang pengen ngajak battle. Mending kayak gitu Mas. Seandainya ini punya rencana Mas, kalau kok perizinan mudah ya Mas ya, perizinan mudah, ya habis karnaval, entah nanti selang berapa bulan, kita punya rencana untuk mendatangkan dua son Jateng sama Briwa untuk battle di sini. Sebetulnya itu Mas, kita punya rencana itu. Makanya kalau battle kok dicampur bautkan dengan acara karnaval, kita nggak mau Mas. Untuk di sini kan kita disuruh menyediakan tempat. Nah, kita nggak mau. Kalau pengen betul-betulan suara, monggo di lapangan start bisa gue. Oh, di start bisa ya? Start bisa, monggo. Bisa betul ya. Bisa betul karena kan kita kumpul di situ semua. Nah, nanti semua kan bisa kumpul di situ. Ya tatanan seperti Alas Sewu. Semua di sini semua. Oke, terima kasih. Titik-titik dibuka. Ini masih belum yang lain ini. Rudalnya masih belum. Tuh Mas Diki kawa-kawa ada di tas bersama Mas Klewir. Oleng nih. Orange King Gang. Langsung dikerubungi bocil-bocil ini. Kalau dibuka seperti ini tampilan berwa audio. Oh,